فبأي alai Baik pertanyaan berikutnya dari Abu Zahra di grup Ikhwan 3. Ustaz bagaimana hukumnya membeli truk atau mobil tarikan leasing di balai pelelangan resmi atau pelelangan yang terbuka Ustaz? Setelah truk ini berpindah tangan, saya sudah membayar lunas Ustaz Apakah benar saya ikut bekerjasama dalam kezoliman? Apa solusi atau tindakan yang harus saya ambil Ustaz? Apakah saya harus menjual kembali dan bagaimana modal yang sudah saya keluarkan? Ya, sekarang itu dia pastikan truk itu milik siapa. Ya, kalau dia sudah beli dari pemilik yang benar atau orang yang diwakilkan di dalam menjual truk tersebut atau orang yang diputuskan oleh pengadilan dia berhak untuk menjualnya, maka sudah syah jual beli. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi menjadi menjadi masalah kalau misalnya itu dijual oleh seseorang dan pihak pemiliknya masih sengketa, belum ada keputusan pengadilan, itu akan bermasalah. Demikian pula masalah yang lain apabila dia membeli dengan harga yang sangat jauh di bawah kewajaran. Nah, itu namanya memanfaatkan keperluan orang. Iya. apabila terhindar dari hal-hal yang seperti itu, maka insya Allah taala nggak ada masalah. Jadi ya, kalau dia misalnya ada perkara dari pelanggaran yang saya sebutkan tadi, maka dia berusaha untuk menyelesaikan hal itu dengan cara yang baik. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.